Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bones. Oke, kita mau lanjut lagi hari ini. Nggak sabar-sabar sih ya. Kita akan lanjut pelajaran tentang pronoun. Pronoun itu kata ganti salah satu bagian terkecil dari bahasa Inggris atau part of speech. Oke, kalau kalian yang baru datang ke sini, ketinggalan video saya pertama, kedua, sampai terakhir, silahkan klik video di atas. Oke? Oke. Kemarin kita, sebelumnya ini, kita belajar tentang masalah possessive adjective ya. Dan sebelumnya lagi masalah subject pronoun, object pronoun, ya. Sekarang kita belajar tentang possessive pronoun. Possessive pronoun. Nah, kemarin apa possessive itu? Possessive itu kepemilikan. Pronoun itu adalah kata ganti, yaitu kata ganti kepemilikan. Nah, kalau kemarin di sini sebelahnya trapped, possessive adjective itu my sampai it wajib diikuti kata benda atau noun. Kalau di sini possessive pronoun itu tidak perlu pakai noun karena possessive pronoun sudah menjelaskan benda itu ya. Jadi lebih singkat. Kalau kalian pengen lebih singkat pakai ini ya. Kalau pakai pengen ada bendanya lebih jelas pakai ini. Nah, di sini sama ya, ada 7. Kalau subjek ada 7, objek ada 7, possessive ada 7, possessive pronoun 7. Karena ini adalah terusannya pelajaran ini. Kalau I sampai ke sini itu artinya sama semua ya. I sampai sini artinya saya, you sampai sini kamu, we sampai ours ini artinya kita, they sampai theirs itu artinya mereka, sorry, she sampai hers itu artinya dia perempuan, he artinya sampai ke sini, straight itu artinya dia laki-laki, it sampai ke sini, it itu dia benda. Jadi kalian minimal harus hafal ini ya. Ini turunannya ke sini. Oke, sekarang kita sebutkan dulu satu-satu. Mine, yours, ours, theirs, hers, his sama it. Ulangi. Mine, yours, ours, theirs, hers, his sama it. Oke, di sini kita artikan satu-satu. Mine itu artinya apa? Mine. Nah, karena di sini sampai ke sini mine itu turunannya dari I itu saya atau aku. Kalau mine itu di sini adalah artinya milikku. Milikku. Jadi milikku. Itu loh milikku. Ya, jangan diambil. Possessive, kepemilikan ya. Itu milikku, itu milikmu. Terus kalau yours, itu berarti milik milikmu. Kalau ours, milik kita. Kalau theirs, milik mereka. Hers, milik dia perempuan. Saya singkat PR ya. His, milik dia laki-laki. Kalau it's milik itu benda. Nah, kita langsung aplikasikan ke dalam contoh ya. Ini sebenarnya pelajaran ini tuh menyenangkan atau fun. Enak lah. Terus kita misalnya contoh dari mine ya. Misalnya, itu milikku. Oke, saya di sini saya contohnya akan saya mulai pakai that is. Nah, nanti setelah ini that is itu contoh simpelnya ya. Itu langsung tambahkan ini mine sampai it. Misalnya it that is itu artinya itu. Itu adalah. Nah, that is itu adalah. Kalau misalnya itu adalah milikku. Milikku apa? Mine.
That is mine. Kalau itu milikmu. That is yours. Nah, terus itu milik kita. That is ours. Itu milik mereka. That is theirs. Itu milik dia perempuan. That is hers. Itu milik dia laki-laki. That is his. Simple kan? His itu udah miliknya dia laki-laki. That terus itu miliknya benda. That is its. Oke, sekarang gini. Bedanya posesif adjektif sama posesif pronoun. Nah, kalau ini my pindah ke sini jadi mind. Tapi rata-rata itu dikasih s belakangnya. Your di sini kan bla bla bla. Langsung your tambah s, our tambah s, their tambah s, her tambah s. His tetap, it's tetap. Berarti yang tetap ada 1, 2. Ya, yang lain tambah s. Terus sama ini beda satu, mine. My jadi mine, milikku. Oke, kita pakai contoh yang lain coba. Kita pakai ini ya. Milikku adalah milikmu. Milikku apa? Mine. Mine adalah tuh apa? Pakai is ya. Milikku adalah milikmu. Mine is yours. Enak kan? Hatiku adalah milik dia perempuan. Misalnya, hatiku my heart. Berarti pakai ini, kan ada kata benda. My heart is dia perempuan hers. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang cari artinya. Miliknya dia perempuan itu cuma hers. Ya, milikku, milikmu, miliknya, milik, milikku. Eh, milik, milikku, milikku, milikmu, milikku juga. Itu katanya Giant ya, di Nobita itu, di Doraemon. Oke, mungkin cukup ini aja. Semoga paham. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. See you tomorrow.